Ha, Pok Ya tu, Pok Ya cong-codek ke? Kak, minta maaf. Saya nak buat video boleh? Panas. Lepas tu aku boleh puji dia orang punya ikan ni sangat rangup dan crispy. Oh. Allah, isi macam ni dia bagi. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okey, aku sekarang ni dalam kereta, aku on the way balik. Tadi aku pergi Sungai Buloh. Aku pergi tengok-tengok bunga lah. Tengok-tengok je lah. Yelah kan nak raya kan. Tapi aku tengok-tengok je aku tak beli. So aku nak balik ke Kelang ni. Tapi aku lalu jalan belakang lah. Aku lalu jalan belakang, lalu jalan Sungai Buloh ke Puncak Alam macam tu. Aku ingat kalau ada pop-pop menarik, aku nak buat korang lah, pergi buat review sekali. Sebab aku tak makan lagi geng. Aku last makan pukul 11 pagi. Ha, sekarang dah pukul 4, aku dah lapar dah. Kalau ada kedai-kedai yang buka waktu ni, ialah sebab kedai nasi campur dah tutup. Kedai Tom Yam pula ada yang belum buka. So aku cari lah kalau yang ada. Kalau ada lah. Tapi macam biasa geng, sebelum tu jangan lupa subscribe channel aku Melantak Bay. Kalau ada pot baik, pot yang aku rasa boleh aku share dengan korang, aku buat review untuk korang lah. Okay geng, jom ikut aku, jom. Aku dah jumpa dah tempat makan yang aku nak makan. Kat kedai belakang ni. Kedai namanya ialah KB Pok Ya 2020. Ha, Pok Ya tu, Pok Ya cong-codek ke? Ha. Okey. Sebab aku pusing-pusing kat sini, aku tertarik dengan nama dia. So aku rasa aku boleh lah buat review kat sini. Lokasi dia dekat jalan sini ya. Jalan itu pergi Sungai Buloh. Itu pergi Puncak Alam. Aku tak tahu nama jalan ni jalan apa. Nanti aku risau, aku cek dengan korang lah. Okey geng. Kedai ni ya awal-awal dah buka. So aku rasa kita buat review kat kedai ni lah. Kita minta izin dulu. Okey, jom. Video boleh? Boleh. Boleh eh? Boleh. Dekat sini apa yang special tak? Yang special yang ikan. Saya nampak dekat sini ada menu tiga rasa dragon je eh. Tiga rasa dragon. Betul. Ini kan? Yang special dua ni lah. Inilah. Lagi satu mana? Dragon dengan ikan masak dia aja. Oh, saya memang lapar betul lah. Tak makan ni tadi lah. Okeylah kak, saya nak cuba ni lah. Tiga rasa dragon dengan ikan masak diraja. Kalau tak habis boleh bawa balik kan? Boleh. Lepas tu nasi putih lah. Nasi putih. Ini dia punya menu-menu dia. Nasi putih satu lah. Lepas tu saya nak tom yam satu. Tom yam satu eh? Tom yam campur lah. Okay. Air teh ais dengan... Sini teh hijau ada teh hijau? Teh hijau Thailand ada? Ada? Teh hijau Thailand. Teh air satu, teh hijau satu. Teh hijau satu. Boleh kak? Boleh. Saya nak buat video sekali boleh kan? Saya buat video sekali boleh ya? Boleh. Okey. Thank you kak. Sampai. Okey geng, dah nampak tadi aku order makanan-makanan daripada restoran KB Pok Ya 2020 yang berada di jalan Kuala Selangor. Kuala Selangor Sungai Buloh. Dekat sini ada Petronas lah. Dekat je lah. Nanti aku tunjuklah lokasi dekat mana. Tak pun korang waste je lah, lagi senang. Kebetulan geng, memang lapar betul. Pukul 4.30 aku memang lapar. Tak makan lagi kan. Aku makan sarapan ya. Minta maaf kalau bising sikit. Dekat sini memang agak bising sebab dia tepi jalan. Jalan utama tu betul-betul tepi jalan. Banyak lori. So memang bising lah sikit kat sini. Tapi korang dengar kan aku cakap kan? Betul tak? Dengar kan? Okay geng, kat depan aku ada 3 menu. 3 menu yang aku order. Sebenarnya aku teringin nak makan ikan. Aku memang, yelah, tengah hari tak makan. So memang aku nak cari nasi juga. Dekat kedai-kedai seafood ni aku pergi, kebanyakan kedai seafood aku pergi tadi tak buka lagi. Ada yang tak prepare lagi. So kedai ni dah prepare. Tu yang bagus tu. Okay, kat depan aku ni menu pertama yang aku ambil lah ikan masak diraja. Alamak. Nampak tak? Nampak? Orang kata kat sini special. Ada dekat sini je. Tu aku tertarik je. Lepas tu ikan kedua aku ambil ikan lagi. Ikan kedua aku ambil ialah tiga rasa dragon. Alamak. Tapi aku pun tertarik dengan ikan ni. Dia punya outlook dia memang cantik. Lepas tu aku ambil tom yam lah. Aku ambil tom yam campur. Korang tengok sendiri kepekatan tom yam dia. Nampak lah tom yam dia. Alamak. Air pula aku ambil dua geng. Aku ambil biasalah pais teh ais. Tapi ni teh Thai tau. Lagi satu dengan Thai green tea. Nampak eh? Okey, benda pertama yang membuat aku tertarik nak singgah kedai ni ialah nama dia. Nama dia Pok Ya. Aku terus terbayang cerita Sabri Yunus tu. Pok Ya cong-codek tu kan. Kebetulan dah datang sini kita buat review sekali betul lah kan. Dah nak dekat puasa ni geng. Lagi 2-3 hari nak puasa ni aku datang ni. Cuaca 2-3 menjah ni memang panas geng. Aku nak layan air dulu. Layan
haus dia. Tengah panas, layan teh ais memang sedap. Oh. Okey, aku nak layan pula air kedua, green tea. Aku jarang minum green tea. Memang aku terus terang dengan korang, aku jarang minum green tea. Tapi yang ini nampak macam menggoda pula. Cuba eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mak, green tea ni sedap pula. Lagi sedap dari teh ais. Okey, aku nak cuba dulu menu pertama aku, iaitu ikan siakap diraja. Ikan diraja lah senang, ikan masak diraja. Kalau korang perhatikan, ikan ni dia ada kacang-kacang kat atasnya. Aku dah suka kacang kan. Okey, aku cuba dekat korang dulu eh. Nampak tak? Tak tahu korang nampak tak? Panas. Aku nak rasa dulu ikan dulu eh. Gigitan pertama aku tu aku dapat rasa memang ranggup betul. Pasal aku nak rasa pula dengan dia punya kuah dia. Masak diraja ni unik sikit diorang kata. Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Memang kick oh. Okey, aku describe sikit kat korang rasa dia macam mana. Masa mula-mula sapan mula-mula kat mulut aku tu, aku dapat rasa dia punya, dia ada rasa pedas, dia ada rasa masam, dia ada rasa manis dia sikit lah. Cuma dia, aku nampak rasa pedas, masam dan ada rasa kuat halia serai dengan lemon dan dengan limau dia. Aku rasa tu pada mulut aku lah. Cuba makan dengan nasi pula macam mana pergi dia. Okey, harga untuk ikan ni aku tak tahu lagi sebab aku belum bayar lagi, so aku tak tahu lagi. Tapi harga dia bergantung pada saiz lah sebenarnya. Bergantung pada saiz. Yang ini aku rasa boleh makan untuk 2-3 orang. Okey, cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila makan dengan nasi, lagi sedap. Sebab apa aku kata macam tu? Sebab rasa dia ni agak pekat tau. Dia punya rasa agak kuat. Rasa pedas dan rasa masam tu agak kuat. So, bila makan dengan nasi, dia agak balance lah. Lepas tu aku boleh puji diorang punya ikan ni, sangat rangup dan crispy. Oho! Tengok lah. Tak tahu nampak tak nampak. Lagi satu yang menambahkan kerangupan dia, atas-atasnya ada kacang. Peminat ikan dan peminat pedas, aku rasa boleh makan ni. Dia taklah pedas macam sambal, tapi dia pedas yang just nice. Cuba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena pula time tengah lapar. Memang just nice. Kat sini kau tengok memang jalan ni memang jalan utama lah. So memang meriah. Kalau bising tu aku minta maaf. Aku cakap terserah aku minta maaf. Aku tak boleh mengelak daripada bising tu. Tapi makanan dia bagi aku bagus. Memang best. Cuba lagi. Punya rasa kuah dia tu memang berbeza lah. Berbeza tempat lain. Okey, aku nak cuba pula menu kita yang kedua, iaitu siakap tiga rasa dragon. Alamak. Yang ini pun aku terliur ni. Siakap tiga rasa dragon ni ialah dia ikan siakap tiga rasa biasa. Cuma separuh daripada isi tu diasingkan dan digoreng asing. Macam ni. Macam yang kau nampak kat atas ni. Ni ikan, ini daging yang digoreng asing lah. Alamak. Persembahan unik, outlook dia memang cantik. Buat aku lagi excited nak makan. Mula-mula aku nak cuba dia punya kuah tiga rasa dulu. Tiga rasa. Tiga rasa macam biasalah. Dia ada tiga rasa yang berbeza, manis, masam dan asin dia kan. Cuma ni tak pedas. Tapi aku tertarik lah dengan isi ikan dia. Allah, isi macam ni dia bagi. Macam makan nugget. Unik lah, bagi aku unik. Ni ya. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim.
rasa dia sama seperti korang makan nugget ikan cekap. Tak pernah kan makan nugget ikan cekap kan? Eh, bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa kuah tiga rasa ni macam biasalah, macam kebanyakan-banyakan kedai tempat lain. Tapi dia punya ikan dia, aku memang puji, the best ikan dia. Aku tak pernah makan ikan macam tu. Dan aku tak pernah makan isi ikan siakap yang sebegini. Yeah. So bagi aku memang, oh best betul. Okay geng, kedai ni dibuka pukul 1 tengah hari sampai pukul 12 malam. So maknanya kalau pukul 2 ke pukul 3 ke korang kelaparan, nak cari makan boleh datang sini. Kadang-kadang pukul 2-3 tu nasi campur dah habis. Tapi kedai Tom Yum pun belum buka. Tapi kedai ni nak buka. Sempoi kan? Lepas tu bulan puasa pun diorang meniaga bulan puasa. Aku tanya tadi owner dia, dia kata bulan puasa pun diorang meniaga. Buka pukul 3 sampai pukul 3 pagi ke 4 pagi macam tu lah. Aku rasa tempat ni boleh dijadikan tempat untuk korang berbuka puasa. Sebab tempat ni pun bagi aku sempoi. Tepi jalan dia. Tempat dia pun cantik. Tapi meja pun banyak dekat sini. Makanan-makanan dia dah 2 menu aku makan memang sedap. Lepas tu parking tak ada masalah. Kau boleh parking tepi jalan. Banyak gila parking. Aku jumpa kedai ni ingat pasal nama dia unik. Rupanya pasal menu dia sedap. Cuba lagi. Memang best tu. Oh mak lupa. Dia punya tom yum. Tak sah pergi kedai seafood tak makan tom yum. Tapi aku tahu tom yum tu memang pekat lah. Serang pula nak makan. Pekat ni. Higup dulu. Ui. Dah lah cuaca panas. Higup tom yum petang-petang. Ui panas. Tom yum dia macam biasa. Dia pekat. Ada rasa masam yang kuat. Rasa manis hujung-hujung. Pedas dia okey. Just nice lah pedasnya. Semua lapisan umur boleh minum. Boleh makan. Okey, aku bagi rating lah. Untuk kuah, aku lagi suka kuah masak di Raja ni. Sebab dia memang kuah dia ada pedas-pedas sikit. Ada masam-masam sikit. Kuat betul, memang kuat betul lah rasa siam tu. Lepas tu dia ada crunchy-crunchy kacang. Lepas tu untuk ikan pula, aku memang suka ikan tiga rasa dragon ni. Sebab unik. Dia dah goreng siap-siap. Dia dah asingkan dua bahagian isi. Bagi aku unik. Okey, geng. Aku nak teruskan makan. Dah ramai orang dah tengok. Customer pun dah ramai datang lah. Ya, dah petang kan. Macam biasa, jangan lupa subscribe channel aku, Melantar Babe. InsyaAllah kalau ada pot-pot baik, ada benda-benda best, ada pot-pot untuk berbuka puasa, aku beritahu korang lah. Lagi 3 hari nak berbuka puasa, geng. So, aku mungkin akan upload video ni masa bulan puasa. So, korang tahan ni lah Elio, ya. So, siapa-siapa yang berdekatan area Sungai Buloh ke, area Puncak Alam ke, yang berdekatan lah. Aku rasa kalau korang nak cari tempat makan kedai-kedai Tom Yum yang aku suggest makanan ni okey, memang best, aku cadangkan sini. Korang nak cuba menu ni sebab aku tak pernah jumpa menu ni kat tempat lain. Cakap terus terang. Okey, geng. Aku nak ciao dulu. Terima kasih sebab support aku. Assalamualaikum. Bye-bye.